Halo guys, jumpa lagi di Kaya Gaming. Nah, hari ini kita mau review dekorasi rumah di Play Together lagi ya. Nah, kita mau ke rumahnya siapa ya? Aku mau ke rumahnya ini. Siapa ini namanya ya? Matthew Caca by Bicuacuy. Bahasa apa tuh guys ya? Vietnam kayaknya ya. Oke, kita mau ke Vietnam. Nah, kalian apa kabar ya? Semoga selalu sehat. Dan ini dia penampakan rumahnya Matthew. Dan ini dia udah pakai rumah yang terbaru di Play Together ya. Kalian juga kalau mau punya rumah terbaru di Play Together yang ada di pulau pribadi begini ya, kalian bisa beli. Kalau nggak salah itu sekitar berapa ya? 200 jam deh. Nah ini ya, jadi di dekat dermaganya itu dia kasih koleksi serangganya. Dan di atasnya itu dikasih air mancurnya ya. Dan di sini dikasih meja-meja guys. Bagus ya, mejanya untuk warnanya merah dengan perpaduan hijau. Dan ini dia lagi santai dia di pinggir kolam renang ya, dengan buayan begitu. Dan di sini ditambahin dengan air terjun yang berbatu besar begitu ya guys. Dan juga ada ayunan. Dan di pinggir-pinggir dari kolam renangnya dia kasih manekin-manekin ya. Dan beberapa tempat duduk santai gitu. Nah ini dia ya. Apa itu bahasanya, aku gak ngerti ya, bahasa Vietnam. Nah ini di seberang sana itu dia kasih ayo kita lihat yuk. Di sini untuk sampai ke sana itu ada kayak seluncuran besar gitu ya. Ya udah aku coba naik ya. Nah, ini sepertinya bukan satu ya guys. Jadi ini tuh disambung beberapa. Nah ya, ini dia. Siut. Sampai deh. Dan di sini tuh, oi, ada semacam rumah pohon gitu ya guys ya. Jadi rumahnya tuh melayang di tengah-tengah, tapi disenderin ke pohon. Dan ini tuh kayak tempat persinggahannya alien. Iya ya, apa di sini ada alien? Takut ya. Dan di sebelah sananya itu tadi juga ada kayak tempat dance gitu ya, tempat bermusik gitulah ya. Nah aku naik, jatuh guys. Jadi di sini tuh dia sediain karpet gitu guys. Cuman kalau menurut aku sih jarak antara satu karpet ke karpet lainnya itu terlalu jauh ya. Atau akan aku kuntet ya guys ya. Jadi aku jatuh ke air ya. Nanti aku coba lagi deh pas balik ya. Bisa gak ya? Gak sampai guys. Gak putus ya. Ternyata gak putus untuk sampai ke ini ya. Ke karpet selanjutnya. Dan kita mau ke sana lagi. Berarti kita harus berenang ya. Kita harus berenang untuk sampai ke seberang sana lagi. Untuk lihat dekorasi rumah Play Together-nya untuk dekorasi luar ruangan ya. Untuk outdoor. Dekorasi Play Together outdoor ya. Nah, ini dia. Jadi di sana tuh ya, di terasnya rumah itu dia letakin koleksi-koleksi kendaraannya dan koleksi ikan-ikannya guys, ini penuh ya. Oke, segitu dulu untuk review di Play Together untuk kali ini. Aku pamit, bye-bye.